Oke. Satu lagi. Nanti kami akan tambah 5 juta untuk kebersihan. Amin. Boleh lihat kamera. Terima kasih banyak. Terima kasih. Batu bara masih ada, tinggal. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota bersama Ibu Sekda Sarinto, Kepala UPD, Ibu Kepala Sekolah yang saya kasihi dan banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota yang telah membawa saya ke sekolah ini. Sekolah ini adalah salah satu dari sekolah-sekolah di sini di Sumatera Barat yang bisa menterinya hadir ya. Iya. Ya. Jadi jarang semua sekolah-sekolah lain beruntung bisa dikunjungi menteri. Jadi untuk kepala sekolah di sini, sekolah ibu jadi satu sekolah yang bisa didatangi oleh menteri. Menteri ini adalah halo anak-anak. Halo. Satu kali lagi yang keras. Halo. Halo. Hai. Halo. Siapa kita? Sawalunto. Sawalunto. Jaya. Pasti. Masyarakat. Masyarakat. Sejahtera. Olahraga. Oke. Ibu Menteri. Ibu Menteri. Iya. Jadi ibu sudah kunjungi setiap tempat yang ada yang merupakan indikator dari sekolah dan anak. Ternyata saya pikir sekolah ini sudah bisa ya, sudah bisa menerima piagam penghargaan untuk sekolah. Tadi masih inisiator ibu. Tadi masih inisiator karena saya baru pertama kesini. Nanti harus kerjasama, ibu harus kerjasama dengan kementerian kami supaya betul-betul dapat penghargaan sekolah ramah anak. Secepatnya, secepatnya juga dapat penghargaan dari presiden. Oh, sudah menemui sekolah ramah anak itu salah satu indikator. Amin. Amin. Alhamdulillah. Hidup Bu Menteri. Ya. Ini hari ini ada baju. Baju. Ini apa nih? Baju duta kebersihan. Duta kebersihan. Oh, ini Ibu Dokter. Karena sekarang hari Kamis tidak pakai baju cita-cita. Oh, tapi kalau hari Rabu pakai baju cita-cita. Hari Rabu. Nah, sekarang pakai tanda apa? Namanya siapa? Indra. Indra mau jadi apa? Dokter. Tampaknya masuk. Terus kamu? Arsitek. Semua ini? Presiden. Kamu jadi apa? Kamu? Jadi arsitek. Oh, arsitek. Nah, ini cewek-cewek. Wah, yang mulia, yang mulia. Oh, pasti itu adalah cita-cita. Anak-anak ini harus belajar keras seperti Ibu Menteri dulu, berajin belajar keras. Pekerjaan rumah dikerjakan dengan dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah. Pasti akan jadi semuanya. Siapa mau jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Tapi jadi apa? Bisa laki-laki boleh jadi juga ya. Masalah kesehatan gender ini ya. Jadi bisa. Pada saat Ibu Menteri, masa depan ada di tangan anak-anak semua. Bukan di tangan kita, saya, wali kota, tidak. Bukan. Ada di tangan anak-anak. Yang jadi presiden bisa jadi presiden. Tepuk tangan semuanya ya. Siapa nama Ibu Menteri? Ini mau jadi apa? Dokter. Oh, dokter. Dokter. Oh, dokter. Dokter apa?
Ya itu aja. Ah, ibu mau tanya, di sekolah ini guru pukul anak-anak tidak? Jujur. Jujur. Di rumah orang tua pukul anak-anak tidak? Iya. Anak-anak sendiri pukul anak-anak sendiri tidak? Tidak. Ada Kak Fride, Bu. Kak Fride. Hari Minggu itu kita di main sepatu roda dan sebagainya. Iya. Oh, Kak Fride. Oke, jadi itu aja Bu saya. Sukses untuk kalian semua ya. Sukses yang kali ini. Amin. Presiden bisa jadi gubernur, wali kota. Harus kita. Terima kasih. Ambil air kok ya. Ayo bikin di sana. Sudah. Jempol. Ntar ya. Oke, sip.